Halo, kembali lagi dengan saya di English Sentence Structure. Di lesson 2, part 2, kita akan belajar tentang adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata yang menerangkan verb, kata kerja. Kata yang menerangkan kata kerja. Di sini ada always, usually, often, sometimes, seldom, and never. Untuk formula penempatan adverb of frequency adalah subject, adverb of frequency, main verb, and adverbial of time. Seperti contoh di bawah ini. John always studies at night. John adalah subject. Always adalah adverb of frequency, studies adalah main verb, and at night adalah adverbial of time. Dan kedua adalah Mary usually studies at night. Dan kemudian Bill often studies at night. Tom sometimes studies at night. Frank seldom studies at night. Bob never studies at night. Dan untuk kata atau adverb of frequency, always itu sama saja artinya dengan all of the time. Usually sama saja artinya dengan most of the time. Often sama saja artinya dengan much of the time. Dan sometimes sama saja artinya dengan some of the time. Seldom itu sama saja artinya dengan almost all the time, almost never, and never sama saja artinya dengan not any time. Yang contoh di bawah ini, pada kalimat pertama, ini menggunakan all of the time, dan yang kalimat keduanya adalah menggunakan always. Tetapi, kedua kalimat ini sama saja artinya. Cuma penempatannya saja yang berbeda. Mary drinks milk all of the time. Jadi, kalau kita ingin mengubahnya menjadi adverb of frequency, jadi seperti ini kalimatnya. Mary always drinks milk. Dan di contoh yang kedua, John drinks coffee most of the time. Dan most of the time di sini adalah sama saja artinya dengan usually. Jadi, untuk mengubah kalimatnya menjadi adverb of frequency, John usually drinks coffee. Oke, sampai di sini perjumpaan kita di lesson 2 part 2. Kita akan bertemu lagi di lesson-lesson selanjutnya. Bye-bye.